selamat siang dan selamat datang di Konferensi Pendidikan dan Peluncuran Program Akademi Edukreator. Pendidikan kita saat ini berada di persimpangan jalan. Begitu banyak pil pahit yang harus kita telan demi mencapai revolusi pendidikan yang kita impi-impikan. Tapi pertanyaannya, apakah gebrakan-gebrakan besar yang sudah kita lakukan itu cukup menjadi solusi? Karena dampaknya bukan hanya kepada kurikulum atau buku, tetapi kepada manusia itu sendiri, yaitu kepala sekolah, guru, dan tentunya murid yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Dan pertanyaan berikutnya, langkah besar seperti apakah yang harus kita persiapkan untuk menyambut dunia yang akan berubah menjadi masa depan? Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Kok Bisa bersama dengan YouTube Learning dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan sebuah program yang diberi nama Akademi Edukreator. Hari ini, Rabu 6 Mei 2020, masih memperingati Hari Pendidikan Nasional dan disiarkan langsung secara live streaming. Saya, Tiffany Angelica, akan menjadi host selama acara ini berlangsung. Acara hari ini akan terdiri dari 6 sesi yang diisi oleh tokoh-tokoh dari berbagai macam latar belakang. Dan tentunya mereka sangat peduli terhadap perkembangan pendidikan Indonesia. Di sesi pertama, kita akan kehadiran tamu spesial yang mungkin akan menjawab pertanyaan kita nih mengenai konsep Merdeka Belajar. Mungkin bagi kalian yang baru aja dikasih tahu guru bahwa USBN diberhentikan, atau guru-guru juga yang menonton ini lagi pernah mengalami yang namanya RPP disederhanakan dan bingung seperti apa. Bagaimana sebenarnya konsep Merdeka Belajar ini diterapkan dalam pendidikan Indonesia? Langsung saja, pembicara kita kali ini adalah Pak Nadiem Makarim, selaku Menteri Pendidikan di Indonesia, dan akan dimoderatori oleh Pak Budi Setyarso, selaku pemimpin dari redaksi Koran Tempo. Dan langsung saja, ini dia sesi pertama dari Konferensi Pendidikan. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Budi Setyarso, pemimpin redaksi Koran Tempo. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman semua di seluruh tanah air. Apa kabar semua? 2 bulan sudah kita berada di rumah, melakukan berbagai aktivitas di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Senang sekali siang ini kita akan memulai sesi pertama konferensi pendidikan dan juga pembukaan Akademi Edukreator. Dan bersama kita sudah bersama Mas Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Mas Nadiem, apa kabar? Selamat siang. Baik, Mas Budi, apa kabar? Baik, baik. Terima kasih sekali sudah menyediakan waktu bergabung bersama kami di pembukaan Akademi Edukreator ini, Mas Nadiem, di tengah kesibukan yang pasti banyak sekali rapat-rapat kabinet dan seterusnya. Ya, nggak apa-apa. Untuk baik. Pendidikan selalu siap. Terima kasih. Mas Nadiem, apa kabar? 2 bulan di rumah, bekerja di rumah, sidang dengan DPR, sidang dengan kabinet di rumah. Apa yang terjadi nih perbedaan dengan sebelum dan sesudah WFH ini, Mas Nadiem? Apa yang tidak beda ya? Apa yang tidak beda, betul. Beda banget. Ya, di sisi positifnya, menurut saya dari sisi pekerjaan, kayaknya malah efisiensi naik ya. Lebih tinggi efisiensinya. Iya, karena bisa udah nggak lagi harus buang-buang waktu di antara meeting buat transportasi atau kena macet. Dan kalau dengan video conferencing kayaknya langsung masuk ke topik ya. Aneh kayak, tapi kalau ketemu fisik tuh selalu ngomong-ngomong chit-chat dulu gitu ya, kan. Ada kewajiban, ada kewajiban. Dan itu yang menurut saya jadi tambah efisien. Tapi ya juga susah. Saya luar biasa kayak pengen keluar dan sekarang sangat menghargai alam. Bahkan walaupun kota Jakarta biasanya polusinya sangat tinggi, apa yang saya akan berikan untuk hanya bisa keluar sebentar aja jalan-jalan, putar di jalanan pun saya kepengen banget gitu. Jadinya memang ya adaptasi lah, tapi luar biasa manusia tuh bisa adaptasi yang cukup luar biasa sih. Dengan cepat. Bahkan ini kita melihat udara biru keluar-keluar sebentar itu sebuah kemewahan, Mas Nadiem ya. Betul. Saya melihat Jakarta itu udara seperti ini bisa melihat sampai gunung-gunung di perbatasan itu luar biasa sih. Harapan saya ya, kita keluar dari krisis COVID ini mengingat betapa pentingnya hidup menghirup udara segar dan apa yang akan kita lakukan untuk memastikan kesehatan paru-paru kita dan juga harapannya juga kebijakan-kebijakan yang akan mengurangi polusi di kota-kota besar kita. Akan berlanjut. Saya pertanyaan agak sepele sedikit. Mas Nadiem ini potong rambutnya gimana nih Kak? Tetap rapi, tetap luar biasa gitu. Ini pertanyaan yang sepele. Oh, saya hobi potong rambut sendiri. Oh ya? Yeah? Enggak, bercanda. Oh. Ada yang datang. Oh, oke. Untuk potong rambut, iya. Karena potong rambut itu problem banyak orang. Iya. Jadi saya lihat teman-teman udah pada rambutnya panjang. Saya kira nih di antara penonton-penonton acara kita ini juga pasti ada yang kesulitan dalam memotong rambutnya. Jadi saya senang sekali Mas Nadiem ini rapi sekali. Oh, jadi ada yang datang ke rumah ya? Ada yang datang ke rumah ya, ada langganan. Jadi alhamdulillah bisa potong rambut. Kalau saya sendiri yang potong bakal kacau ini. Bakal kacau. Iya. Mas Nadiem, kita akan coba masuk ke topik ya, tapi kita akan sedikit flashback gitu. Sejak bulan Oktober, Mas Nadiem menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Beberapa atau bahkan ini gebrakan-gebrakan yang dilahirkan ini cukup menarik perhatian publik gitu ya dengan Belajar Merdeka ini. Nah ini sudah ada 4 seri, ini sejauh ini seperti apa? Ini kita bicara sebelum kemudian nanti ada wabah ya sekitar bulan Maret. Nah ini menurut Mas Nadiem, apakah ini sudah sesuai dengan timeline yang dirancang dari awal atau masih ada adjustment atau mungkin masih dalam rangka ancang-ancang sebelum nanti lari cepat gitu? Saya rasa kita dalam waktu kurang dari 6 bulan sudah meluncurkan 4 episode itu dari paket-paket kebijakan. Cukup dramatis ya beberapa perubahan ya. Dari UN sampai mekanisme transfer BOS sampai kampus merdeka. jadinya kalau ditanya mengenai apakah saya merasa cukup dari sisi kecepatan waktu, menurut saya sudah, malah menurut saya mungkin saya mengejar ini karena ingin cepat-cepat gitu melakukannya, karena kan 4-5 tahun kan bukan waktu yang lama ya, Mas Budi. Jadinya kita harus ngejar, tapi ya sangat berdampak dengan krisis COVID ini, ya tentunya berbagai macam aktivitas yang kita ingin lakukan untuk tahun ini ya terdampak, seperti kualitas pembelajaran juga masih terdampak secara negatif, secara substansial ya. Kita harus jujur bahwa proses adaptasi ke online learning juga sangat sulit gitu. Iya, lebih baik paling tidak masih ada pembelajaran yang terjadi daripada sama sekali tidak ada pembelajaran. Ini banyak orang tidak menyadari kita bukan dalam situasi belajar dari rumah karena kita mau. Situasi belajar dari rumah karena terpaksa, karena krisis kesehatan, ada pandemi. Jadinya menurut saya dari sisi itu dan kecepatan tim kita untuk mengeksekusi, saya cukup senang. Tapi ya tentu dengan kendala COVID ini pasti ada beberapa yang tertunda atau akan terpush sampai krisis sudah berakhir. Tapi harapannya beberapa hal lain seperti digitalisasi dan lain-lain mungkin malah akan mengakselerasi itu momentum. Percepat. Itu akan mempercepat. Harapan saya sih begitu. Iya, ada 4 seri yang sudah diluncurkan. Kalau menurut rancangan awalnya sebenarnya ada berapa seri sih yang Mas Nadiem bayangkan ini? Oh, masih banyak episodenya. Ya, masih banyak. Ada nggak bisa diceritakan sedikit yang mungkin bisa segera dilakukan atau mungkin ya kita tunda sebentar karena ada COVID ini? Dari yang episode sebelumnya apa episode yang rencananya akan dilakukan setelah 4 sudah berjalan ini? Iya, saya nggak mau ngumumin episode sampai diumumkan ke publik dong, atau nggak? Iya. Nanti nggak terus nonton. Kita spoiler ini. Iya, spoiler kurang seru. Iya. Isi-kisi arah daripada Merdeka Belajar kan kita lumayan konsisten nih di Kemendikbud. Approach-nya seperti apa? Prinsip dasarnya adalah memberikan otonomi, transparansi, efisiensi, dan fleksibilitas, sehingga kita bisa, dan tentunya peningkatan kualitas SDM di dunia pendidikan kita. Itu arah-arahnya itu tidak akan pernah berubah. Episode itu adalah mengemas suatu paket kebijakan maupun program ke dalam suatu tema yang bisa mudah dimengerti masyarakat. Itu makanya kita rangkum dalam episode itu agar ada tematis gitu, karena banyak sekali Mas Budi hal yang kita mau lakukan gitu. Dan kalau kita tidak mulai kalau kita tidak keluarkan sedikit-sedikit melalui episode ini, nanti kami takutnya ini akan sulit dimengerti, karena semua perubahan kan pasti juga menimbulkan berbagai macam pertanyaan, keluar dari zona nyaman kan. Seperti COVID-19, kita juga semua terpaksa keluar dari zona nyaman sekarang. Jadi, kalau yang dari ada 4 nanti, kemudian pasti akan ada banyak seri-serinya. Kalau yang BOS sudah pasti jalan, itu memang sudah ya kan, itu nggak ada hal tantangan. Kalau yang UN berubah menjadi assessment kompetensi itu malah dipercepat setahun. Itu kan malah. Kalau yang kampus Merdeka, harapannya dengan berbagai macam volunteer yang sekarang untuk COVID-19 itu bisa kita mulai, dia bisa mendapatkan, harapannya ya, beberapa bisa mendapatkan kredit untuk melakukan volunteerism di COVID-19 krisis ini. Jadi itu mungkin harapannya semester berikutnya sudah mulai ada yang jalan, tapi kita belum tahu apakah akan tertunda, karena sekarang kan universitas lagi dalam proses transisi yang cukup besar. Gitu kan, online dan lain-lain. Jadi itu masih tanda tanya. Lalu yang lain-lain dari kampus Merdeka, saya rasa masih ongoing gitu. Jadi nggak ada yang tertunda terlalu besar. Mungkin yang tertunda, mungkin organisasi penggerak, episode terakhir kita yang kita menggunakan berbagai macam kemitraan, mungkin itu sedikit tertunda. Tapi proses pemilihan dan seleksinya saya rasa akan terus lanjut. Karena itu banyak offline ya Mas, kegiatan-kegiatannya ya. Kalau yang formasi sekolah kan sifatnya sangat offline, nggak bisa semuanya online. Gitu. Ya. Mas, kalau dari sekian ada 4 seri, terus nanti pasti banyak seri-seri. Apa sih yang bisa dikatakan penghubung dari semua itu? Ini kan pasti ada proyek besarnya gitu kan, ada ide besarnya. Menurut Mas Nadiem, apa ini gagasan besarnya? Maksudnya gagasan? Gagasan besar dalam hal ketika Mas Nadiem meluncurkan seri-seri yang nanti pasti akan banyak seri yang lain itu. Ini kan tadi disebutkan mungkin mendekatkan sekolah dengan dunia nyata dan seterusnya, Apakah itu akan masih terikat dengan tema itu untuk seri-seri selanjutnya? Pasti. Itu yang nggak akan berubah. Yang nggak akan berubah adalah bagaimana kita memerdekakan potensi guru, potensi kepala sekolah, dan potensi siswa di dalam sistem ini. Selalu konsisten adalah bagaimana kita meningkatkan relevansi pembelajaran kepada dunia nyata. Dunia nyata itu bukan hanya industri, tapi dunia pemerintahan, dunia social sector, dunia non-profit, dan lain-lain. Gitu. Tapi bagaimana kita membuat pendidikan kita serelevan mungkin terhadap apa yang terjadi di dunia nyata, bukan hanya dunia akademik. Ya, itu penting. Jadi bukan hanya industri. Yang akan konsisten adalah fokus kepada kepemimpinan. Itu juga tidak akan pernah berubah, bahwa fokus kepada kualitas kepala sekolah itu yang luar biasa pentingnya. Dan bagaimana kita memastikan bahwa guru-guru penggerak inilah yang menjadi pemimpin-pemimpin unit-unit pendidikan kita, baik itu kepala sekolah maupun rektor. Jadi harus jiwa penggerak dan fokus kepada instructional leadership, yaitu kapabilitas untuk mementor guru-guru di lingkungannya dia dengan kualitas pembelajaran gitu. Jadi fokusnya bukan administratif. Kualitas SDM guru baru, bagaimana kita mencetak guru baru, itu benar-benar membutuhkan transformasi yang sangat besar. Dan tentunya kita tidak akan berubah. Kalau kita mau kelas dunia, ya asesmen pemetaan pendidikan kita juga harus kelas dunia. Makanya kita ubah yang tadinya standar lokal, yaitu UN, kita ubah menjadi asesmen kompetensi yang menggunakan standar PISA. Kalau kita mau mengetahui bagaimana, kalau kita ingin berstandar dunia, ya asesmen untuk mengukur standar kita ya juga harus mengikuti standar dunia. Gitu. Itu simple sih buat kita, kenapa perubahan itu harus terjadi gitu. Jadi tetap benang merahnya atau tema besarnya adalah mendekatkan pendidikan kita dengan dunia nyata, apapun dunia nyata itu ya, dunia nyata yang berhubungan dengan pemerintahan, dengan dunia kerja, dengan termasuk juga dengan mungkin dunia yang sekarang sangat dibutuhkan dalam ketika wabah ini berjalan kan, dunia penelitian ya Mas ya. Ini apakah juga akan mengarah ke situ atau seperti apa? Ini penelitian sebenarnya sangat penting kalau kita berhubungan dengan pandemi, dengan wabah, masalah-masalah kesehatan. Betul, dan ini merupakan kesempatan emas di mana sekarang dunia sudah melihat apa resikonya kalau kita tidak mendengarkan para ilmuwan, ya kan? Kalau kita tidak menaruh kepercayaan kita kepada dunia science, dunia research, dan kesehatan. Dan karena itu menurut saya ini kesempatan emas untuk kita mentransformasi research misalnya di pendidikan tinggi kita, tapi fokus kepada applied research, kepada research yang bisa benar-benar diterapkan di dunia yang nyata, baik bukan hanya industri tapi juga dari sisi policy, dari sisi kesejahteraan sosial, dan lain-lain. Jadinya kita jangan akademia itu jangan hanya menciptakan research untuk hanya meng-advance knowledge saja, tapi relevansi dan aplikasi daripada knowledge itu dari sisi public, private, atau social sector itu harus benar-benar berguna gitu. Karena itu memang mandatnya Tridharma itu di situ. Mas, ketika Mas Nadiem ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ini kan banyak orang yang kemudian menghubungkan dengan kemampuan Mas Nadiem untuk teknologi, AI, dan seterusnya, yang mungkin juga ini berkaitan dengan profesi-profesi di masa depan. Profesi di masa depan ini menurut Mas Nadiem seperti apa sih? Dan ini bagaimana kaitannya dengan sisi pendidikan yang Mas Nadiem sedang siapkan itu? Betul. Jadi mungkin untuk kita bisa menjawab pertanyaan itu, kita harus melihat seperti apa sektor pekerjaan itu akan berubah dengan adanya teknologi, gitu. Satu hal yang sudah pasti adalah bahwa dunia software engineering itu akan semakin membesar. Dan maksud saya itu dunia teknologi seperti aplikasi, web, desain, research, data analisis gitu. Ini adalah new economy kita. Tapi gini Mas Budi analoginya. Dulu itu misalnya pada saat tahun 70-an, 80-an itu kan masa di mana insinyur atau engineer itu kan membangun struktur-struktur, infrastruktur dan struktur-struktur fisik di dunia. Yeah. Mereka adalah yang paling valuable, ya kan, paling berharga. Physical engineer, civil engineer kita, ya, yang membangun negara seperti yang kita lihat hari ini. Nah, di masa depan kita akan bangunan-bangunan terbesar dan terpenting itu akan dibangun secara virtual, Mas Budi. Oke. Iya kan. Jadi kita akan membangun suatu civilization secara virtual. Dan karena itu skill engineering yang dibutuhkan adalah skill engineering, skill-skill digital, skill data, skill user experience. Nah, itu merupakan suatu hal yang sangat penting. Dan kalau Indonesia tidak ingin tertinggal, kalau kita mau jadi produser daripada teknologi, bukan hanya konsumer daripada kan konsumer teknologi udah pasti kita bakal menjadi konsumer teknologi. Tapi Indonesia dengan begitu banyaknya perusahaan teknologi yang tumbuh dari Indonesia dengan market yang begitu besar, ini merupakan suatu kesempatan emas yang tidak bisa kita sia-siakan, Mas Budi. Kita harus menciptakan suatu generasi produser teknologi, bukan hanya di software tapi juga di otomasi, robotics dan hal-hal yang membuat efisiensi di bidang manufacturing. Gitu. Jadinya Indonesia ini harapannya tidak harus melalui metode sejarah negara-negara lain yang harus melalui proses industrialisasi dan manufacturing yang lama gitu. Revolusi industri dan seterusnya. Betul, betul. Kalau kayak gitu nggak bakal kekejar. Jadi mandatnya Pak Presiden adalah kita harus lompat. Kita harus lompat melalui digitalisasi dan itu membutuhkan paradigma baru di pendidikan, baik pendidikan menengah ke bawah dan juga pendidikan tinggi, di mana fokusnya adalah kepada kreativitas, computational logic, dan juga fokus kepada berkarya dalam bukan hanya mengerjakan soal. Ini dua skill yang berbeda nih, Mas Budi. Dan itu merupakan suatu hal yang soft skill tersebut dan problem solving skill yang berdasarkan computational logic itu menjadi satu fokus prioritas kita di perubahan maupun kompetensi guru. Mas, saya ini kan sebenarnya produk dari pendidikan yang selama ini sudah terjadi ya. Saya dulu disuruh ngapal, disuruh ya nilainya dikejar 10 atau 100 lah kalau skala 1 sampai 100. Yang itu memang seringkali tidak mementingkan logik, tidak mementingkan pemahaman dari satu materi ke materi yang lain dan hubungannya dengan dunia nyata. Nah, kalau tadi Mas Nadiem menyebutkan profesi-profesi di masa depan, saya kira itu kan perlu revolusi yang memang harus dilakukan di dunia pendidikan kita. Nah, ini bagaimana nih tahapan-tahapannya ini, Mas? Ini betul-betul mengubah landscape pendidikan kita kalau menurut saya kan. Tadi profesi yang berhubungan dengan data, dengan logik, dengan kreativitas. Sekarang pendidikannya mungkin di berbagai tempat tidak hanya tidak merata, tapi juga mungkin fondasinya juga memang berbeda gitu. Menurut Mas Nadiem, step-stepnya itu seperti apa? Ya, step-stepnya, jadi begini. Pertama, secara makro, 5 tahun... 4-5 tahun. Ya, fondasi itu apa? Saya yang pertama adalah mencari formula kedua adalah formula dan identifikasi kepala sekolah yang terbaik. Itu dulu ya, sampai kita dalam 5 tahun ini menemukan formula yang paling baik untuk kepemimpinan sekolah dan untuk guru baru. Nah, kan setiap tahun tuh guru ada regenerasi jadinya Pak, kan, Mas Budi kan, karena kan banyak sekali yang pensiun tiap tahun. Jadinya regenerasi ini harapannya dalam 5 tahun kita akan mencapai namanya the tipping point. Mas, the tipping point itu adalah misalnya 20%, di mana itu adalah titik di mana perubahan itu tidak bisa dibendung lagi. Jadi menteri berikutnya nggak bisa lagi mengubah ke awal. Bukannya tidak bisa mengubah, tapi perubahan secara organik sudah terjadi secara viral. Itu harapan kami, Pak. Itu yang karena proses transformasi pendidikan itu nggak mungkin kurang dari 10 tahun. Bahkan 15 tahun idealnya gitu. Jadinya 5 tahun pertama adalah untuk mencapai tipping point saja. Tipping point itu bisa terjadi dengan 20% perubahan SDM. 20%. Bisa terjadi dengan adopsi suatu teknologi yang breakthrough. Dimana nggak bisa dibalikin lagi kalau kita sudah menggunakan platform digital, ya, jadi software misalnya untuk memanage sistem ini itu akan susah juga diperbalikan. Bisa juga kita melakukan dalam 5 tahun ini fondasinya adalah penguatan kepemimpinan di Kementerian Pendidikan seperti yang kita lakukan. Kementerian ini benar-benar dengan tim yang tim dan stakeholder yang berkelas dunia. Dan yang keempat adalah merubah paradigma kemitraan, bahwa tugas pendidikan itu bukannya Kementerian Pendidikan Kebudayaan tapi seluruh masyarakat. Jadinya organisasi-organisasi penggerak itu kita akan dukung agar mereka akan melanjutkan tugas-tugas yang kita kerjakan bersama, mau menterinya siapa, mau pemerintahnya siapa. Gitu. Jadinya prinsip dasar kita 5 tahun ke depan adalah fondasi yang tidak bisa diputar balik. Itu harapan. Ya, itu akan menciptakan organik transformasi budaya pendidikan kita. Jadi target ini target utama adalah mencapai titik ketika tidak bisa kembali lagi ke titik awal, itu target awalnya. Mas Nadiem, begitu. Oke. Mas, tadi disebutkan tentang guru. Ini tadi, mohon maaf Mas, kameranya agak. Mas Nadiem, kameranya. Iya. Sorry. Oke. Saya klik gitu. Jadi, tadi disebutkan tentang rekrutmen guru. Jadi kalau saya tidak salah tangkap, Mas Nadiem kan merekrut guru-guru baru pada replacement, jadi sifatnya replacement. Jadi guru yang pensiun diganti dengan guru yang lebih sesuai dengan harapan dan konsepnya Mas Nadiem. Oh, bukan diganti, Mas. Di replace kan? Banyak sekali guru-guru ya di dalam sistem sekarang yang sangat baik juga. Ya. Mereka itu yang untuk guru yang sudah ada dalam sistem dan baik, mereka akan kita kerahkan namanya konsep sekolah penggerak, di mana mereka bisa melakukan pelatihan yang sifatnya praktis. Jadinya belajar itu kalau bayangkan kalau kita pemain piano, tapi kita belajarnya cuman nonton aja orang main piano. Bayangkan kalau kita belajarnya main piano, tapi belajarnya dari buku piano. Sama guru. Jadinya untuk guru-guru yang sudah existing, bagaimana meningkatkan kapasitas mereka adalah untuk mengacu kepada sekolah-sekolah penggerak ini yang bisa melatih di komunitasnya. Nah, maksud saya yang regenerasi tadi, itu juga penting. Generasi muda kan selalu masuk nih. Setiap tahun 70 ribu pensiun. Oke. Nah ini kan menjadi kebutuhan untuk dipenuhi. Nah itu yang kita harus dimasukkan. Generasi baru yang masuk itu matang, kenal teknologi, dan punya passion dan berpihak selalu kepada murid. Bukannya mencari pekerjaan karena stabil, pekerjaan seumur hidup, kepengen jadi PNS, bukan. Harus jadi benar-benar jiwa dan bakatnya, bukan bakatnya malah lebih penting jiwanya dan passionnya itu adalah untuk meningkatkan pembelajaran si murid. Mas, tadi kalau sebenarnya profesi yang berhubungan dengan masa depan itu, ini kan bayangan saya nih berkaitan dengan sistem yang berhubungan dengan algoritma, dengan AI dan seterusnya. Nah ini sementara juga ada profesi-profesi lain yang mungkin berbeda, misalnya yang jadi seniman, ada pemain film. Ada pelukis dan seterusnya. Nah, bagaimana sistem pendidikan kita yang dalam bayangan Mas Nadiem itu bisa mengakomodasi orang-orang yang memang sebenarnya pengen memang saya betul passionnya di seni, passionnya di kebudayaan. Nah, di bisnis yang seperti ini sistemnya Mas Nadiem itu nanti seperti apa? Oke, untuk bisa menjawab pertanyaan itu, pertama kita harus mengerti objektif student profile yang kita ingin ciptakan itu seperti apa. Ya. Dan itu ada 6 profil pelajar Pancasila. Ya, 6 profil itu adalah karakteristiknya bernalar kritis, jadi dia bisa memecahkan masalah. Nomor 2, dia mandiri atau dia self-driven. Dia bisa secara mandiri memperbaiki dirinya. Ketiga adalah berakhlak mulia. Ini adalah spiritualitas, ya. Ini baik agama, moralitas, dan etika. Ini di sini. Ya. Keempat adalah kebinekaan global. Ini mengenai norma mencintai keberagaman bangsa dan juga mencintai keberagaman antar bangsa. Jadi global itu sangat penting karena semuanya nanti bakal equality ini ya. Betul. Dan semua humanisme. Kita share humanity karena semua masalah pandemi, global warming dan semua masalah dunia ini harus kita solve sebagai satu spesies, gitu. Dan yang kelima adalah gotong royong, kemampuan berkolaborasi, kemampuan berempati, karena tidak ada satupun pekerjaan, karir atau tugas di dunia ini yang solo, yang secara individu tidak ada. Ya, kalau Mas Budi nanti ada argumen orang bilang, oh ya, tapi kalau misalnya dia olahragawan, misalnya perenang atau apa, tidak ada olahraga apapun yang bukan tim sport. Itu si juara itu perenang itu pasti tim di belakang dia yang berkolaborasi, yang mengcoach dia agar dia menjadi juara. Jadinya proses gotong royong dan kolaborasi itu luar biasa pentingnya. Dan yang keenam adalah kreativitas. Kemampuan berinovasi, kemampuan mencintai kesenian dan inovatif dan mencoba hal-hal yang baru, kreativitas itu sangat penting. Jadi untuk menjawab pertanyaannya Mas Budi, kalau kita ingin mencapai 6 profil pelajaran itu, tentunya perannya seni di dalam kurikulum, di dalam sekolah, di dalam ekstrakurikuler itu sudah pasti harus ditingkatkan secara signifikan. Ya, karena kita di dalam dunia knowledge economy, kreativitas itu adalah modal yang luar biasa pentingnya. Banyak orang mengira kreativitas itu hanya dibutuhkan di level pekerjaan yang tinggi saja. Itu salah total. Kreativitas itu dibutuhkan dalam semua strata sosioekonomi. Ya, semua strata sosioekonomi. Banyak yang bilang, oh untuk buat apa kreatif? Pernah ada orang bilang kepada saya, buat apa kreativitas untuk petani misalnya? Saya bilang, berarti belum pernah bertani. Pasti belum pernah bertani. Jumlah kepentingan, kemampuan untuk berinovasi dalam suatu hal, misalnya menanam padi atau ada krisis, misalnya ada udara atau ada wabah atau apa, menemukan tool dengan keterbatasan dana atau keterbatasan tool, menciptakan tool baru untuk membantu dia, itu luar biasa pentingnya kreativitas dalam hal seperti itu. Jadi artinya ada 6 itu artinya bisa menjadi sebuah dasar untuk mengakomodasi dari kebutuhan tadi, misalnya profesi yang di luar teknologi itu, Mas, ya? Betul. Jadi tanpa seni, budaya, dan penguatan karakter tidak mungkin tercapai 6 profil tadi. Oke. Mas, ini kita balik ke wabah ini ya. Setelah wabah ini kan memang semua dipaksa untuk beralih ke teknologi. Artinya kita semua belajar di rumah menggunakan sistem e-learning dengan berbagai platform yang ada. Nah, bagaimana ini bisa dipakai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai sebuah momentum untuk kemudian nanti kalau ini jadi bukan sebuah momen kepepet, jadi karena kepepet maka kita memakai ini. Tapi bagaimana ini menjadikan sebuah momentum untuk nanti ke depannya, bahkan setelah wabah selesai, dan mungkin tidak pernah akan normal seperti dulu lagi juga, ini teknologi ini betul-betul menjadi center dari pendidikan kita. Nah ini Mas Nadiem gimana memastikan itu bisa dilakukan? Iya, menurut saya dengan adanya COVID-19, kita terpaksa keluar dari zona nyaman kita. Jumlah guru dan orang tua yang sekarang terpaksa untuk paling tidak mencoba tool-tool baru, itu luar biasa banyaknya. Jutaan orang pertama kali menggunakan berbagai macam platform teknologi, jarak jauh, maupun sampai harus berinovasi datang ke rumah satu persatu. Seperti banyak contoh-contoh guru penggerak yang luar biasa berdedikasi di lapangan. Jadinya menurut saya ini adalah kesempatan, kenapa ini bisa jadi suatu pembelajaran yang positif dari sesuatu yang negatif, adalah pada saat semua stakeholder di pendidikan ini mulai mencoba toolkit-toolkit baru ini yang selalu ada koneksinya dengan teknologi digital. Menurut saya ini menjadikan layer fondasi untuk pada saat nanti Kemendikbud misalnya menawarkan suatu platform terintegrasi, ya kan, dari sisi kurikulum atau buat pelatihan guru dan lain-lain, penggunaan dana BOS dan lain-lain. Ini akan menjadi momentum di mana mereka akan lebih siap. Jadinya proses transisinya mungkin nanti akan lebih mudah. Lebih cepat, ya. Jadinya proses ketakutan atau terintimidasi oleh teknologi, ya kan? Semua orang kan, kalau kenapa orang itu gaptek, ya kan? Orang itu gaptek karena mereka terintimidasi oleh teknologi. Tapi karena situasi ini mungkin rasa takut itu akan mengurang. Lebih akrab gitu ya? Betul, betul. Itu harapan kami dan menurut saya dari yang kita lihat memang begitu. Dan tentunya situasinya tidak ideal, banyak. Sudah jelas banyak sekali yang kesulitan menggunakan pembelajaran jarak jauh gitu ya. Tapi paling tidak minimalnya adalah dari belajar dari elemen-elemen yang mungkin kurang menyenangkan daripada online learning, itu menjadi umpan balik kepada kementerian, kepada dinas, dan guru-guru dan kepala sekolah mengenai apa elemen yang patut kita gunakan di teknologi dan mana elemen yang mungkin negatif. Nah, itu kan penting. Iya. Di beberapa, saya baca beberapa media gitu, Mas Nadiem juga mengakui adanya gap ya antara tidak hanya daerah tapi juga bahkan di kota-kota yang besar ada gap. Bahkan disebutnya Mas Nadiem kan ada yang satu daerah juga nggak ada listriknya. Belum nih kita bicara tentang kemampuan guru, kemampuan daya tangkap siswa dan seterusnya ini gap, bagaimana Mas Nadiem mengatasi atau memperkecil gap-gap ini, Mas? Iya. Beberapa hal, dan itu membutuhkan kolaborasi antara Kemendikbud dan kementerian lain-lain seperti Kominfo misalnya. Tapi yang sudah pasti adalah tanpa konektivitas itu artinya internet dan listrik. Tanpa internet dan listrik, proses pemerataan kualitas pendidikan kita tidak mungkin tercapai. Itu minimal, Mas Budi. Jadi konektivitas internet dan listrik, stabilitas listrik itu dua hal yang mutlak ya, itu fondasinya. Barulah setelah itu tentunya dari sisi SDM itu yang terpenting, itu lebih penting lagi. Tapi itu tidak bisa secara instan. Tiba-tiba. Ya, itu adalah suatu proses yang akan memakan banyak sekali bertahun-tahun, jauh lebih lama daripada 5 tahun untuk melakukan proses peningkatan kualitas. Tapi sementara itu yang bisa kita lebih percepat adalah seberapa pentingnya konektivitas dan listrik di daerah 3T. Baik di daerah-daerah kepulauan maupun juga di kota-kota. Jadi di kota pun banyak daerah yang sebenarnya masih tertinggal gitu karena sosioekonomi levelnya masih rendah. Jadi itu bisa menjadi suatu prioritas pemerintah. Saya rasa dengan kondisi COVID ini benar-benar memajangkan kondisi kritis ini dengan lebih kuat gitu, dengan lebih urgen. Jadi sebenarnya gagasan-gagasan besar yang tadi disebutkan di awal oleh Mas Nadiem itu juga sangat bergantung atau sangat juga dipengaruhi oleh kolaborasi dengan banyak pihak ya, termasuk dengan kementerian yang lain, termasuk juga dengan elemen-elemen yang terutama yang peduli dengan pendidikan yang lain. Betul, dan dengan berbagai macam platform-platform teknologi yang tersedia. Ya. Mas, di dalam... ini kita masuk ke dalam satu pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan kita. Jadi Akademi Edukreator ini adalah sebuah kegiatan nanti gerakan yang akan kita buat untuk mengisi ruang-ruang internet kita itu dengan konten-konten yang edukatif. Harapannya ini para pembuat konten ini akan berperan untuk konten yang mereka buat itu di internet akan dipakai untuk pembelajaran baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dalam konteks kolaborasi tadi, apa yang diharapkan Mas Nadiem dengan kegiatan seperti ini? yang saya harapkan adalah kegiatan seperti ini terus berkembang dan semakin terbuka, bukannya malah semakin tertutup, tapi semakin terbuka potensi konten yang kita ciptakan. Yang kita lakukan dengan TVRI, dengan menaruh konten-konten edukasional, tapi yang juga menarik dan entertaining juga, gitu. Itu adalah sebenarnya esensinya sama yang Mas Budi sedang kerjakan. Nih, harapannya mungkin kalau dari Edukreator, kalau ada yang terbaik, mungkin siapa tahu bisa masuk di TVRI juga. Gitu. Sebagian sudah masuk, Mas. Oh, sudah? Oh, hebat. Sudah. Jadi itu menurut saya suatu langkah yang sangat tepat dan sangat sesuai dengan Merdeka Belajar. Inilah esensi Merdeka Belajar, bahwa pendidikan itu bukan monopoli pemerintah. Pendidikan itu adalah miliknya masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat. Tentunya dengan kurasi kualitas yang baik ya. Tapi pendidikan itu bisa dalam format yang sangat besar, variatif, dan bisa didapatkan dari berbagai macam pihak. Dengan teknologi yang kita miliki sekarang, kita bisa mengakses itu dari manapun. Jadinya inilah yang namanya Merdeka Belajar. Edukreator itu adalah Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Nah, ini saya akan membacakan satu pertanyaan, Mas, dari audiens kita yang saya kira menyaksikan acara ini secara langsung dari berbagai tempat. Saya rasa cukup banyak. Ada satu pertanyaan dari namanya Abiyu Rewanza. Ini satu pertanyaan menurut saya menarik. Di era industri 4.0 ya, 4.0 ini, teknologi merupakan tombak utama. Bagaimana jika pembelajaran seperti programming, designing, editing dimasukkan secara pendidikan dasar untuk menyokong kemampuan generasi penerus bangsa? Ini pertanyaan dari Abiyu Rewanza. Komentar Mas Nadiem? Itu bisa dilakukan, di pendidikan tinggi juga bisa. Tapi gini, ada persepsi bahwa karena dunia teknologi itu begitu penting, yang kita butuhkan, kita butuh melatih semua anak SMA, SMP kita untuk belajar coding. Iya. Padahal, nah, saya dari bidang teknologi, dan yang saya mau sampaikan adalah itu tidak 100% benar. Nah, jadi ya contoh, kenapa coding itu penting? Itu bukan biar semua orang menjadi software engineer, tapi esensi daripada logika computational. Proses kita membangun sesuatu secara software coding, itu bisa dengan berbagai macam aktivitas di dalam classroom yang mengasah otak logika kita, gitu. Tentunya dengan komponen kolaborasi lebih penting lagi. Kalau kita bisa melakukan pembelajaran itu di dalam suatu tim struktur, itu akan lebih hebat lagi untuk melatih generasi berikut kita untuk siap kepada di dalam suatu dunia di mana inovasi menjadi currency terpenting, gitu. Bahwa dia harus adaptif, selalu melakukan perubahan, jadinya kemampuan dia untuk terus mengajar dirinya dan terus mengasah kemampuan dia memecahkan masalah, itu akan semakin penting. Jadi menurut saya bisa di pendidikan SMP SMA, tapi tidak harus, bisa dengan melatih fondasinya saja. Dan kalau misalnya dia senang dengan dunia teknologi, barulah dia bisa mengambilnya di pendidikan tinggi. Yang lebih mendalam lagi. Betul, gitu. Yang lebih mendalam lagi. Tapi itu menurut saya esensi yang perlu dipaksa dari muda. Tapi harus kita ngikutin minat dan bakatnya si anak ini. Itu makanya salah satu ide yang kita mau lakukan adalah untuk menciptakan suatu pusat prestasi nasional, di mana berbagai macam aktivitas, lomba-lomba dan passion ekstrakurikulernya itu anak bisa secara lebih sistematis kita kembangkan. Oke. Dan itu menjadi suatu hal yang penting untuk anak bisa menggunakan prestasi di luar akademi untuk benefit dia juga. Oke. Mas Nadiem, satu pertanyaan terakhir mungkin bisa dijawab pendek saja. Apa yang Mas Nadiem bayangkan ketika nanti Mas Nadiem mengakhiri 5 tahun pertama ini ya? Kita nggak tahu 5 tahun berikutnya kan bisa saja Mas tetap Mas Nadiem atau yang lain. Tapi apa yang Mas Nadiem bayangkan ketika nanti 5 tahun mengakhiri sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode kedua Pak Jokowi ini? Yang saya harapkan balik ke poin pertama saya, Mas Budi. Yang saya harapkan adalah mulai tersebar viralitas. Oke. Ya, karena kita sekarang topiknya dengan virus, jadi semua orang mengerti analogi viralitas. Tapi viralitas dari critical mass, dari penggerak-penggerak yang bisa kita sebarkan di seluruh Indonesia. Dan mereka mulai menyebarkan paradigma baru. Paradigma di mana mereka merdeka untuk mencoba hal-hal yang baru, walaupun kadang-kadang gagal. Merdeka untuk terus bertanya dengan antara murid, guru, orang tua, dan terus saling bertanya, saling men-challenge. Merdeka untuk berkarya. Bukan hanya dites saja, bukan hanya dievaluasi, tapi yang dievaluasi itu hasil karya dia. Makanya saya selalu inginkan melihat mulainya ada indikasi secara organik kita merubah kultur atau budaya pendidikan kita menjadi banyak tanya, banyak coba, dan banyak karya. Itu harapan saya di akhir. Baik, Mas. Jadi banyak tanya, banyak coba, dan banyak karya. Ini sebuah kata kunci dan closing statement yang sangat menarik dari Mas Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang saya kembali di akhir sesi pertama ini, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi Mas Nadiem, sudah bergabung dengan kita. Saya kira tadi banyak insight yang diperoleh. Mudah-mudahan para guru, para siswa, orang tua yang mengikuti acara pada siang hari ini bisa banyak mengambil informasi dan manfaatnya. Saya undur diri dari sesi pertama ini, dan mohon maaf kalau ada kekeliruan. Mas Nadiem, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih buat teman-teman semua yang